Kenderaan dua roda, tidak semua orang mampu untuk membawanya termasuklah basikal, malah, tidak semua orang berjaya untuk mengimbangkan badan mereka, bagi yang baru belajar memandunya, sama seperti video yang tular di TikTok ini, memaparkan kegigihan seorang gadis yang belajar membawa basikal telah mencuri tumpuan ramai, menerusi video tersebut, kelihatan dua orang gadis sedang berada di salah sebuah taman sambil menunggang basikal, apa yang lebih mencuri perhatian adalah salah seorang daripada mereka dilihat banyak kali terjatuh dan tetap masih tidak putus asa untuk mencuba, difahamkan, itu adalah kali kedua dia menunggang basikal dan rakannya itu juga ada mengajarnya. Yap, yap. Yo. Mister Wesp. Meninjau di ruangan komen, mendapati rata-rata netizen turut merasa terhibur melihatnya dan memberi pelbagai reaksi.